Untuk bagian perseneling TGS ya, punya Versa dan New Mega Pro ini sama. Jadi teman-teman kalau misalnya nyari punya New Mega Pro misalnya udah rusak, nggak ada, nyari punya Versa aja ya. Tapi kalau untuk bahan lekukannya itu lebih tebelan ini bahannya, punya New Mega Pro. Kalau Versa agak beda ya. Jadi kalau untuk Honda sebenarnya masih banyak kanibal-kanibalnya gitu ya. Untuk hypersnelling ataupun step ini persis banget ya. Standar sama ininya, step ininya. Kalau standarnya agak beda. Ininya agak panjang ya. Kalau yang ini agak pendek, New Mega Pro ininya sama nih. Oke, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan sekilas sedikit ya tentang New Mega Pro dan Versa untuk as giginya ya. Jangan lupa di subscribe dan ikuti channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.